Alhamdulillah. Sekarang kalian tunggu di sini ya. Kalian mau pergi sebentar. Alham, Gila lapar, Kak. Iya, Kak Alham. Kalian juga lapar banget. Iya, Kalian mau pergi sebentar buat cari makanan buat kalian. Gilang, tolong jagain Indah ya. Tolong jangan kemana-mana. Ya? Iya, Kak. Iya, Kak Alham. Tapi kalau jangan lama-lama ya, Indah kan takut. Iya, karena ada Kak Gilang. Ya. Jagainnya Gilang. Iya, Kak Alham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kak. Ya. Kita duduk sini aja, Indah. Ya Allah, uangnya tinggal 10.000. Padahal tadi kami bawa uang cukup banyak. Mungkin jatuh pada saat dikejar preman. Uang ini cuma cukup buat beli satu bungkus nasi. Pak, saya minta tolong carikan ya. Ponakan-ponakan saya itu udah mencari, tapi belum ketemu, saya minta tolong disegerakan, ya. Maaf, Pak. Kejadiannya baru beberapa jam. Jadi kami belum bisa untuk memprosesnya. Ya, saya minta tolong, Pak. Saya minta tolong banget. Karena saya khawatir sama ponakan-ponakan saya. Saya minta tolong, ya. Baik, Pak. Kami akan segera menanganinya. Kalau ada kabar, apapun itu, tolong kabarin saya. Baik. Karena emang... Halo? Ya. Ya udah carilah. Gimana sih? Ya, kemana aja cari? Gimana? Cari? Ah! Pesisir Jakarta cari. Gimana? Ya, kabarin saya kok ketemu ya. Maaf, Pak. Saya harus terpaksa pakai anak buah saya untuk mencari juga. Ya maaf. Iya. Ya udah, sekarang kamu pulang. Kita serahin semua sama polisi ya. Aku nggak pulang. Anak-anak belum ketemu, aku nggak pulang. Tari, nanti kamu sakit gimana? Jangan dong. Kan ada polisi sekarang ngurusin semuanya. Sekarang kamu pulang, di rumah kamu bisa doain kan. Manilham, Indah, sama juga Gilang. Tapi sekarang kamu harus pulang. Kamu aja yang pulang sama Tante Dahlia. Aku, kita pisah aja dari sini. Aku tetap cari anak-anak. Ya udah, kita cari lagi, ya. Tapi aku anterin mama aku pulang dulu. Pak, makasih ya. Nanti kabarin saya, Pak, ya. Baik, silakan. Ya, makasih, ya, Pak. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah. Udah, Ila. Mereka kemana? Ya Allah, Indah sama Gilang kemana? Padahal kan tadi aku suruh tunggu di sini.